What's up guys, welcome back to VJK Vlog bersama gue Jody. Nah sekarang gue lagi ada di daerah Bogor, itu tepatnya di Jalan Pajajaran. Nah kita sekarang mau grebek salah satu subscribernya VJ Koya sih. Jadi dia itu sempat cerita kalau dia ada punya koleksi ikan-ikan predator. Terus juga ada katanya ada arwana yang lumayan ukurannya. Rencana sih gue udah kepincut pengen beli, emang nggak tahu, nanti kita lihat dulu gimana ikannya ada di dalam. Oke, ikutin kita terus. Kayaknya yang ini nih, karena udah kedengeran suara-suara aerator akuariumnya ya. Jadi kita langsung aja coba. Loh, kuncinya di luar gimana ini, kalau saya maling ya kan. Assalamualaikum, Pak Han. Waalaikumsalam. Wih, semakin ganteng aja, lihat nih. Pak Han, masuk ya. Ya, masuk ya. Waduh, gila ya bener ya. Jadi nggak hanya hoax, jadi kita udah langsung nyampe di tempatnya. Kita lihat ikannya emang ciamik. Farhan, ya. Nge-review boleh nggak sih? Boleh bang. Boleh ya? Iya, bener. Aduh Farhan, kenapa ngomong gitu tuh bang? Baru saya duduk aja dulu. Boy, Farhan. Jadi ya, kita mungkin nge-review dari yang sini dulu ya. Iya, silakan. Biar Ram Farhan ini yang katanya udah 2 tahun lebih. Betul ya? Betul, tahun lebih. Peran boleh di kasih tahu dong jenis-jenisnya apa aja ikannya? Keren-keren banget sih ini. Oh, di sini ikan-ikannya ada. Kalau yang warna biru ikan apa? Orinoco, Bang, jenisnya tibas. Tibas orinoco ya. Waduh, keren banget sih, Bang. Soalnya jarang banget orang yang bisa nge-keep sampai seukuran ini di tank yang lumayan ya, tidak terlalu besar. Tapi ya saya perhatikan sih kualitasnya sih oke sih. Karena dia juga filtrasinya juga bagus. Dan sekali juga pakai wave maker. Terus yang kalau yang merah apa peran? Itu pibas mono bang. Pibas mono ya? Iya. Oh sampai keluar merahnya itu loh. Kalau yang arwana ini superet apa bukan? Bukan bang, itu golden red. Golden red? Iya. Tapi udah mirip superet ya mungkin ya, karena perawatannya itu dan pakannya mungkin ya. Kalau yang pibas yang kecilan apa itu? Itu azul. Azul? Oh oke. Cakep. Nah, biasanya Farhan tuh ngasih pakannya apa aja nih? Saya kalau ukuran segini ngasih pakannya ikan-ikan emas. Kalau untuk yang paling kecil itu ikan cere, Bang. Oh, mungkin ya pas ukuran kecil, kasihnya cere ya? Iya. Kasihnya cere, terus juga kalau udah gede ini pasti kasih ikan emas. Iya. Betul ya? Kalau untuk gantengnya berapa hari sekali, Farhan? 2 hari kah? 3 hari? Apa seminggu? Seminggu, Bang. Seminggu ya? Seminggu. Wah, iya sih. Maksudnya ya dengan filtrasi yang seperti ini ya tidak perlu terlalu sering lah ya ganti air ya. Oke, tapi memang bagus banget ya orinoco ya teman-teman semua. Kalau bisa melihat langsung kontras antara biru orinoco dan merahnya mono. Nah, kalau yang di bawah, oh ada cana juga nih Farhan. Iya, itu cana red asiatica bang. Asiatica ya? Wah, ini demam-demam cana ini sampai Farhan juga ngikutin ya, Asiatica ya. Oke, kalau yang di bawah lagi apa Farhan? Tuh ada kapiat sama ikan arwana silver bang. Arwana sama silver ada diskus ya? Ini. Ada diskus ya? Wah, sakit bang diskus ini bang. Sakit ya? Makanya ada perlu perawatan pakai heater dan segala macam ya? Iya. Farhan, kira-kira ada ikan lain gak di kontrakan Farhan ini? Wah, ada bang. Ada lagi? Ada. Wah, ada lagi guys, ternyata guys. Mungkin kita lihat lagi. Farhan, ayo Farhan. Ayo bang. Permisi ya Farhan. Ya, masih bang. Punten. Wah, ternyata ada seniornya. Jadi di sini ada Tampo Mas ya. Jadi kalau kalian di Pajajaran itu, ada namanya, tempat makan itu namanya Tampo Mas yang cukup terkenal. Udah masuk ke Detik Food juga tuh. Ya, itu lah ya senior. Wah, di sini ada ikan apa ini Farhan? Wah, ini banyak bang. Apa aja nih? Ini, wah, ini kalau saya tebak nih arwana nil. Nah, betul bang. Bener ya? Betul. Wah, sampai sebesar ini di tank segini, Farhan ngasih makannya apa ini? Pelet. Iya bang, pelet. Kadang ikan mas juga. Oh, iya. Keren sih, keren. Soalnya kata Farhan sih, dia pernah cerita itu dia peliharanya dari ukuran 5-10 cm dan sekarang udah 40 cm-an.
itu butuh effort yang lebih sih untuk ngurus sampai arwana segede ini, apalagi arwana nil ya. Nah, kalau yang sebelahnya apalagi nih Farhan? Ini ada Canamaru Yellow Centaurum. Canamaru Yellow Centaurum. Yellow C. Yes. Cana yes. Wah. Ini belinya di mana kemarin Farhan? Beli di Pasar Parung. Pasar Parung guys, jadi Pasar Parung aja kualitasnya masih ya bisa dibilang oke lah, karena kontrasnya, kontras kuningnya itu keluar banget. Atau mungkin Farhan ngasih makannya udang gitu ya? Iya. Atau ada perlakuan khusus lah yang sampai dia ngeluarin warna kuning seperti itu. Atau mungkin ya karena memang gennya bagus sih, gen ikannya. Atau yang sebelahnya apa lagi nih Farhan? Ada yang kecil-kecil ini cananya. Oh ini ada cana-cana mah. Ini ada cana. Oh ini Stewarti ya? Iya Stewarti. Stewarti. Wah ini benar sih. Masih kecil, maksudnya belum terlalu dewasa tapi hobis predatornya juga wah mantap banget. Mungkin yang belajar dari senior tadi ya. Iya. Oke, Farhan. Ya. Ini sih kayaknya sih aku bakal tertarik sama arwana nilnya. Iya. Kalau kira-kira aku bawa pulang boleh enggak? Boleh bang. Serius nih. Serius bang. Gratis? Oh, enggak. Ya Allah. Kirain gratis guys. Ya, kayaknya sih aku akan borong sih Farhan. Boleh ya? Bisa bang diborong. Serius? Wah. Kebetulan aku lagi pengen banget dan ada yang pengen juga customernya nyari ukuran yang segede-gede ini. Jadi aku kira aku borong. Boleh lah bang kalau gitu. Deal ya? Deal. Oke? Oke. Oke guys. Jadi kita akan borong. Ini arwana nil ada 7 ekor. Benar ya? 7 ekor kita borong langsung malam ini. Surprise banget sih jujur. Nggak nyangka di kontrakan Farhan ada ikan-ikan yang wow, mewah banget ya. Oke, malam ini kita borong arwana nil Farhan. Oke, guys. Nah, Farhan, ini nggak afdol sih kalau kita nggak ngelihat ikan predator dikasih makan. Benar nggak? Betul. Kalian pasti setuju juga kan, guys ya? Nah, teman-teman di yang nonton nih juga pengen ngelihat nih ikan predatornya Farhan yang udah 2 tahun di keep. Seganas apa sih? Aku pengen ngelihat nih Farhan, gimana ikan predatormu ini makan. Boleh ya? Boleh pakai ikan mas ya? Ada ikan mas ya? Ada. Pas banget. Jangan boleh Farhan? Oke, siap Farhan. Oke guys, kita lihat gimana ganasan pibas-pibasnya A'a Farhan. Ini ikan mas ya? Oh ikan mas ya. Cakep ya tupperware-nya. Mau langsung dipanen ya? Boleh. Buuuuh. Urinopo langsung nyambar. Ini nggak perlu juga kalau kita nggak nyobain ya kan. Farhan gantian dong. Oke mang. Boleh deh. Ini jadi ikan masnya ini ya. Satu, dua, tiga. Oh. Oh ternyata udah kenyang. Oh arwananya masih makan, itu mungkin cukup segitu aja ya teman-teman. Jadi keseruan kita bersama A'a Farhan ya di tempat kontrakannya ini dengan segala macam pibas dan perawatannya, ada arwana nil juga di kamar tadi. Jadi terima kasih banget Farhan. Iya, saya udah bisa main sini, diboleh main sini ngeliat koleksi-koleksi ikan-ikannya, ngasih makan juga. Ya terima kasih banget Farhan. Sama-sama bang. Oke semoga bisa nambah lagi ikannya. Oke ya. Iya. Thank you.